Gowes Ramadan keliling kota Jogja saja lur. Nih bangunan Mamah Ki. Ini Masjid Soko Tunggal di area Taman Sari. Ini Taman Sari lur. Ini banyak geser lur. Mampir di Taman Sari. Di bulan puasa cukup ramai lur, nunggu kota-kota. Oke, lanjut lagi lur dari kawasan Taman Sari. Menuju Tarani di daerah Ngasem. Ini jalan Kauman lur. Mau lihat suasana di Masjid Agung Kauman, masjidnya keraton. Jalan masuknya depan ini lur. Wah, udah lama nggak kesini. Lihat suasana di Masjid Gede. Suasana di Masjid Gede Kauman lur. Ini masjidnya Keraton Yogyakarta. Halamannya untuk mainan anak kecil bermain bola ini. Suasana Ramadan di sini. Oke, lanjut lagi lur. Menuju utara lagi. Berarti alun-alun utara. Titik nol. Bang Indonesia, bangunannya bagus. Lewati Masjid Suwada lur. Katanya sudah mulai rame loh stasiun Tugu. Ayo bro. Wah, ini rumah hantunya di sini lur, Malioboro. Suasana pagi hari di Malioboro lur. Kita berada di depan kantor gubernur DIY. Ini terdapat rumah hantu Malioboro lur. Nih, bukanya malam 7:30.
silahkan yang suka horor-horor, tapi harusnya kalau bulan puasa itu hantunya di apa, di belenggu ya lo, serem gak ini? Coba aja. Mantul, terbesar di Indonesia. Wah, iya toh. Harga tiketnya 35.000, bukannya Senin sampai Minggu jam 6:30 malam lur. Jadi kalau pagi masih tutup, hantunya masih tidur. Gepurahnya Kampung Ketandan. Benteng Penjebuk. Sono Budoyo ada spot-spot fotonya lur. Nah ini ada fotonya juga. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya Anda dapat melihat update terbaru dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.